Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel, the David F channel. Oke guys, sekarang saya lagi ada di Fuji Q Highline. Jadi tempatnya di apa namanya, di kaki Gunung Fuji yang ada di Jepang. Dan nanti saya akan menaiki salah satu roller coaster terpanjang di dunia yang ada di Jepang. Doain saya semoga selamat dan bisa bikin video selanjutnya guys. Oke, untuk keseruannya saksikan terus video saya sampai selesai hanya di David F channel. Oke guys, tadi barusan beli tiketnya dan harga tiketnya ternyata 5.700 yen. Itu one day pass gitu. Sekarang saya cuma berdua sama Diana, yang lainnya nggak bisa. Halo. Jadi pas sebelum masuk tadi harus foto dulu, nggak tahu tuh buat apa. Oke guys, ternyata di sini nggak hanya roller coaster doang yang ada, ternyata banyak wahana-wahananya kayak apa namanya, kayak kincir angin, kayak kuda-kudaan, kayak pontang-panting, ternyata banyak banget kayak di Disney sih, Disneyland. Kirain saya itu cuma roller coaster doang, ternyata enggak. Dan dia bikin gue takut untuk naik wahana-wahana selanjutnya gitu. Soalnya kenapa? Soalnya saya baru pertama kali ke sini, baru pertama kali naik wahana-wahana yang terjal segala macam. Langsung naik yang King of Coaster-nya. Ini yang rajanya. Jadi ini yang terpanjangnya gitu. Dan masih banyak lagi wahana-wahana yang menyeramkan, guys. Tuh ya di sana. Tapi kalau yang di sana udah apa?
Yang ini nih. Yang gak ada orangnya ya? Tapi masih banyak lagi wahana-wahana yang menyeramkan, guys. Serius. Dan gue berpikir ulang untuk naik atau tidak. Tuh yang di belakang saya ini itu juga salah satu wahana yang menyeramkan. Tapi sekarang itu nggak beroperasi. Dan di sana juga ada pontang panting, terus ada apa namanya? Yang kedua lah, saya nggak tahu namanya apa. Oke, kita saksikan terus video saya sampai selesai, guys. Semangat, Pak. Oke, guys. Sekarang gue mau naik Dododon, Pak. Ini merupakan jet coaster kayaknya ya. Pokoknya roller coaster yang paling cepat di Jepang, di dunia. Tapi sayang, di sini nggak boleh bawa kamera lagi. Tadi yang pertama sempat bawa kamera, cuman dimarahin nggak boleh. Ini suara sampai serak juga. Yang ke atas ke bawahnya banyak banget tuh. Oke, okay, guys. Jadi kalau misalnya kalian memang benar-benar suka wahana-wahana yang ekstrim, kalau kalian ke Jepang atau kalian ada di Jepang, kalian harus nyoba Fuji Q Highline. Saya jamin kalian akan puas banget, akan tegang banget. Pokoknya nggak tahu susah lah. Nggak apa. Pokoknya ya kawaii, kawakata. Terus yang Dododon Pak. Terus yang Dododon Pak itu kencangnya kencang banget pas pertama kali muncul, gila. Dia kayak naik motor Roshi. Ya, gimana kesan kamu? Kurang lama. Mana ada. Gila. Gue mau udah cuma sekali seumur hidup, gak mau nyoba-nyoba lagi. Sekarang kita naik wahana yang santai-santai aja lah. Karena ku selam, sungguh selam, tetap selam, tetap selam, santai. Jodoh gak akan kemana. Nah, di sini juga kita bisa main ice skating, guys. Ini khusus winter sih. Iya, keren banget ya. Oke, guys, ini yang di belakang gue nih, Dododon Pak. Cepet banget, coba nanti kalian lihat ya, cepetnya kayak gimana. Nah, ini nih. Satu, dua. Itu ada orang Indonesia juga ternyata di belakang. Satu, dua, ti. Gak ada ya.
Kok nggak ada sih? Ini bukan. Bukan. Oh itu yang. Itu yang itu cuma 6 orang kan. 1, 2, 3. Oh. Banget ya? Nggak tahu, nggak kelihatan kayaknya. Gila. Udah kan guys. Tadi kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Apa tadi gue yang naik coba? Gila sampai gue nggak bisa berkata-kata. Parah banget. Oke guys, ini baru naik 2 wahana ya, tapi perut gue udah pusing, udah mual. Perutnya udah pusing. Perutnya udah mual banget. Pengen makan tapi takut dimintahin. Aduh ini. Ada. Pokoknya ini jadi pengalaman yang tak terlupakan buat saya, karena ini sekali seumur hidup. Jadi kalian kalau misalnya di Jepang, kalian harus cobain IGQ Highline. Dijamin puas. Harganya sih gak terlalu mahal, tapi ya wahana itu menyeramkan. Jadi kalau misalnya kalian yang suka ribut, yang jago ribut, yang jago berantem, tawuran, cobain tuh, kalahin wahana di IGQ Highline. Kalau kalian bisa ngalahin, sudah. Semua wahana ya, tapi jangan satu wahana gitu. Pokoknya kalau gue nggak sanggup, takut, banyak takut, nggak mual. Parah banget. Hey guys, walaupun di tempat minoritas, tetap nggak lupa ibadah. Okay, jangan lupa untuk mengingat Allah. Ya walaupun kalian, pokoknya walaupun kalian main atau apa, main kerja, jangan pernah tinggalin sholat. Ini bukan pencitraan, tapi ya cuma mengingatkan aja sih. Belajar itu penting, kepada sholat yang agama. Benar. Mantap. Di mana ini? Sekarang mau naik ke apa ini? Kincir angin. Tuh. Tuh yang di belakang. Kayak sama kau bisa bawa kamera lah. Jadi sebelum kita dulu, kita harus beli tiketnya dulu, beli kartunya dulu, terus langsung nanti ditangkap ke sana. Guys, kita makan udon sama takoyaki. Ini suhunya berapa derajat ya? Banget. Ini gua sampai kering semua, hidung merah.
Kapok guys, kapok. Oke. Diana, gimana kesan-kesannya? Ini pertama kali enggak? Pertama kali datang ke Fujikyu ini, gua pikir gua berani ya orangnya ya. Ternyata gua enggak seberani yang gua pikirkan. Terus? Ternyata banyak wahana yang bikin gua trauma. Dapet yang bikin wahana ini emang suka ngebully kayaknya. Jangan lupa subscribe, like, and share videonya Devinet Channel. Selalu nonton and keep watching guys, bye. Thank you for watching and see you in the next video. Makasih yang udah nonton video saya dari awal sampai selesai. Makasih yang udah nge-like, nge-subscribe, yang ngedukung saya selama ini. Semoga video saya bisa semakin berkembang, bisa menghibur kalian semua. Thank you for watching and see you in the next video. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.